gue lebih lebih kayak nggak tertarik lihat warnanya itu loh. Hello everyone, welcome back to our channel Fuji Cecilia. Gue Cecil dan gue Fuji. Nah teman-teman, siang ini gue sama Fuji mau review menu barunya McDonald's, The Taste of Japan ya. Iya. Jadi teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Stay tuned. Stay tuned. Jadi kita pesannya dari Grab Food. Nah teman-teman, makanan gue sama Fuji udah datang. Jadi saat ini kita mencoba menu baru dari Fuji. Nah yang gue teman-teman, gue belinya yang paket yakiniku medium, udah sama fries dan minum. Nih kayak gini. Gua Mac spicy yakiniku and fries paket juga. Nggak usah lama-lama lagi, kita cobain teman-teman. Ini jadi dia tuh kayak ada norinya gitu. Nah terus bannya itu kayak macam bakpo gitu loh teman-teman. Empuk ya, empuk banget. Beda ya teksturnya ya sama roti biasa ya. Terus ininya tuh apa, wijen ya, wijen kok hitam-hitam gitu. Wijen hitam ya, wijen hitam ya. Kalau Fuji tuh basically sama ya, sama jadi ya. Dia buatnya kayak gitu. Terus ada itu juga ya sih, sama apa ya. Coba. Ada nori. Terus oh Cecil ada telurnya. Kalau aku enggak, aku langsung chicken spicy, ya kan? Terus bawahnya? Oh, bawahnya beef patty ya. Oke. Kita cobain. Cobain yuk. Coba enak banget. Ini saus apa sih? Dia bilang itu McD sauce gitu ya. McD sauce. Jadi dia tuh ada yakiniku sausnya gitu, teman-teman. Terus bunyinya tuh enak banget, empuk kayak bakpo gitu. Kau cobain ini ya. Mantap banget. Tebel ya? Tebel banget. Ini kan udah telurnya gitu kan. Banget. Terus dia dikasih ya salad-salad gitu ya. Terus gua makannya ala-ala Klaton gitu. Karena tuh gak bisa gigit. Harusnya tadi yang ini, Bu. Karena ini beef empuk banget. Karena dia ayamnya tebel banget ya, teman-teman. Dan gua agak susah. Tapi gua suka loh ini sama tekstur rotinya ini. Beneran kayak bakpao ya. Aku pikir rasanya akan aneh ya, karena waktu biarnya menu gitu, ini kok aneh ya gitu bentuknya ya. Gue lebih lebih kayak nggak tertarik lihat warnanya itu loh. Kayaknya burger di otak kita tuh artinya coklat gitu ya. Jadi begitu putih kok pucet gitu, apaan sih? Dan gue pikir kalau burger nggak pakai patty itu bakal enak banget, tapi ternyata dia nggak enak teman-teman, karena mungkin ada yakiniku sausnya itu yang bikin nggak enak. Karena si yakiniku sausnya ini tuh agak ada asam-asamnya dikit. Oh ya? Seger. Kalau gue sih karena pesennya yang chicken mac spicy yakiniku, jadi memang dia kasih ayamnya pedes. Gak tuh ayamnya yang pedes, gak tuh bumbunya yang pedes, pokoknya pedes deh. Gimana pedes sih? Ini gue udah hampir habis setengah dan gue belum enak teman-teman. Mana sedikit ya gue. Kalau ayamnya enak gak? Empuk sih nih teman-teman, ayamnya gede loh. Nah teman-teman, karena kita ordernya di GrabFood, jadi kita dapat di hemat 40.000. Nah cuman kalau misalnya harga originalnya dari McD-nya sendiri itu, kalau yang untuk punya gue nih apa? Beef yakiniku ya? Ya, beef yakiniku yang medium sama kentang dan sama lemon tea, harganya 54.000. Nah terus kalau paketan Fuji Max spicy yakiniku harganya 61.000, paketnya sama sih ya. Tambah kentang sama minum. Ya terus harusnya totalnya itu harusnya 117.000 teman-teman. Kalau kita nggak order di GrabFood, cuman karena kita pakai promo. Jadi cuman bayar 86.000. Itu termasuk murah ya untuk berdua ya. Dan udah kenyang banget. Karena kenyang sih. Kentangnya banyak banget. Nah, ini last bite dari kita ya. Semuanya tuh gak bagus Bu. So basically menurut gue ini rekomen. Karena rotinya tuh lembut ya. Terus bumbu yakinikunya juga. Oke lah, combine-nya nggak aneh. Tadi pikir kayaknya aneh nih, ternyata nggak kok. Jadi McD ini dia bikin apa menu tuh oke. Dari yang dulu kita cobain ayam itu, ayam gulai. Kita pikir aneh rasanya, ternyata nggak. Terus sekarang yang ini oke juga ya? Oke juga. Terus thank you McD. Oke teman-teman, kalau gitu karena burger gue habis, burger Fuji juga habis,
kita pamit dulu. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye-bye.